بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين وبه نستعين على أمور الدنيا والدين، والصلاة والسلام على المبعوث رحمة للعالمين نبينا وحبيبنا وقدوتنا محمد بن عبد الله وعلى آله وصحبه ومن سار على نهجه واهتدى بهديه واستنى بسنته الى يوم الدين اما بعد. Yang dihormati pengacara majelis, yang dimuliakan, yang berhormat Ustaz Hilmi Abdullah selaku Adun Gucil dan juga Esko Kerajaan Negeri Kelantan, Ketua Darun Niswah PWK, apa ni, Ketua Bahagian Hal Ehwal Wanita Gundung Gucil, Muslimin dan juga Muslimat sekalian, Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh. Alhamdulillah, pada pagi Jumaat yang ceria ini, di ambang merdeka tahun ini 30 hari bulan 8 2024, kita dapat bertazkirah di dataran Cintawangsa di Kuching ini dalam program Tazkirah Kemerdekaan. Jadi alhamdulillah, kita terima kasih dan tahniah kepada pihak Penihelwa Dua Guci yang berjaya mengadakan program bersama dengan ibu anak-anak dan ditemani oleh bapa. Alhamdulillah, ini di antara program berkeluarga, hari keluarga. Bila kita duduk berbincang tentang kemerdekaan, tahun ini merdeka yang keberapa dah kita ni? Tak ada apa, tak ingat eh. Oh. Ni apa tuju? Ya lo. Kau baca datang. Tak ada tuju. Kadang-kadang dia tak tahu lupa. Oh, kata merdeka, merdeka dah. Merdeka yang ke-67. Maknanya tua dah kita ni. Dari sudut umur merdeka sudah lebih 60 tahun. Kalau orang kerja pencin ni tahu dah. Tapi dari sudut masyarakat, dari sudut kedudukan umat Islam dalam negara, kita bersyukur kepada Allah SWT banyak benda-benda hasil daripada usaha orang-orang dulu memasukkan dalam beberapa isu dalam negara kita ni, seperti Islam agama persekutuan, yang menyebabkan kita ada peruntukan untuk negara Islam, untuk aktiviti Islam. Kita kata alhamdulillah. Kemudian negeri kita pula daripada tahun 90 lagi diperintah oleh Allahyarham Tuan Guru Ni'am Abdul Aziz rahimahullahu taala, semoga Allah taala angkat darjatnya bersama dengan para pejuang-pejuang yang telah berlalu, dan sekarang disambung oleh orang-orang yang muda-muda. Kita kata alhamdulillah. Yang penting bagi kita, setiap perjalanan hidup kita ni mesti dimerdekakan daripada penjajahan dan juga penindasan dan juga penginayaan. Sebab itu dalam Islam dipanggil dinul adil. Dalam Islam ni dikenali dengan nama agama keadilan. Bukan parti ni, jangan salah tepat pula. Nama dia agama. Dinul adalah agama keadilan. Bila geng-geng pejuang hak asasi yang panggil human right, human right nak samakanlah. Kita kata tak mungkin, mana boleh. Timbul satu gerakan yang karut zaman kita ni, nama dia LGBT. Nah, gerakan ni gerakan yang bahaya. Sebab tak tahu jatuh, tak tahu. Maka Islam agama dengan keadilan, kita tak sama. Allah Ta'ala sendiri, Allah Ta'ala bagi saka dua perempuan dapat satu. Dalam bab solat, laki-laki jadi tu imam, perempuan jadi makmum. Kau ada tak bini dia ustazah? Tak. Ustazah betul eh. Ustazah pula aktif. Oh, dah bagi dakwah. Dia pun,
kena kita jadi Tok Imam muka kita tak ada kan. Kita jadi mu'im eh? Tak mungkin alih setara mana pun kalau wanita tak ada jadi mu'imam kepada suami dia ataupun siapa-siapa. Bolehlah kalau dia berlatih dengan anak dia kecil-kecil rumah tu boleh lah. Maknanya kita kata nak bersama satu benda tak mungkin, tetapi dari sudut keadilan, dari sudut orang panggil kedudukan, maka Islam tidak akan sampaikan siapa-siapa saja, wanita ke laki-laki serupa. Kita tak boleh dakwa kita ni wanita, kita ni laki-laki, awak diskriminasi, tidak ada. Sebab itulah kedatangan Islam, kedatangan Nabi sallallahu alaihi wasallam sebagaimana diriwayat oleh sebahagian sahabat, dia kata kunna fi jahlatin jahla. Kami duduk dalam kejahilan yang melampau. Sehingga kaum Mekah ni terkenal dengan nama al-ummiyin. Al-ummiyin orang tak baca tak nulis. Tapi mestinya bodoh. Kalau bodoh, tak kira lah Abu Jahal jadi tokeh. Ya, dia pandai nego. Pasal tu setengah orang bila ni, tokeh-tokeh yang tua-tua lah. Dia tak tin nulis. Dia ngira pandai, nak kata mana. Ha, kalau kita pergi puk nak juara, dia tahu berapa kira, berapa kira, berapa kira. Ha, jadi tak semestinya orang mengaji tu, pasal tu ayat ni bahaya sikit. Lama bodoh-bodoh malah dia kata, orang tak payah mengaji lah ustaz. Macam budak-budak hok main TikTok ni. Main TikTok lah ni. Dia kata tak payah ngaji tinggi-tinggi. Main TikTok pun jual ribu-ribu boleh. Hok ngaji habis universiti. Dalam bidang ekonomi, bisnes, perniagaan, buka kedai runcit mampu. Kata apa dia? Dia kata kita jangan buat penipu lah gitu. Orang dia jahiliah dulu, Allah Taala jadikan budaya mereka tidak membaca. Pasal apa? Dia ada sebab. Sebabnya Allah nak kawal budaya itu, nak lahirkan Nabi kita sallallahu alaihi wasallam di tengah-tengah budaya orang tak baca, Nabi pun tak baca juga. Tak ada sekolah macam tu. Dia tak pergi pasti, dia tak pergi tadika, dia tak pergi mana-mana. Sebab apa? Sebab waktu tu orang tak ada masalah orang tak pergi sekolah, tapi orang cerdik, orang ada akal. Akal cara dia lah. Jadi yang membaca siapa? Ahlul kitab. Dia panggil ahli kitab. Nama dia pun ahli kitab. Orang ada kitab, mana orang ngaji. Tetapi ahli kitab ke, kalau tak ada kitab ke, kalau dia tolak perjuangan Nabi, maka dia termasuk dalam kumpulan jahiliyah. Maknanya dia kata kunna fi jahiliyah. Kami duduk dalam suasana jahiliyah. Wah, apa ni? Kezaliman yang melampau. Ya qawiyyun minadh dha'if. Orang hok gagah hok kuat macam Abu Lahab, Abu Jahal, geng-geng pun Abu Hurairah. Abu Anas jangan masuklah. Lah, dia kata Abu Anas masuk ke jangan. Itu jamil pun Abu dulu. Pok Abu. Abu Jahal. Macam-macam. Yang pun dia ni hok gagah, hok kuat akan menindas hok lemah. Jadi hok lemah jadi kodi. Dan macam-macam lagi lah. Bunuh anak. Ini dasarnya apa berlaku. Sehinggalah hatta ja'ana Muhammadun sallallahu alaihi wasallam. Sehingga datangnya Nabi sallallahu alaihi wasallam bawa cahaya sinar tauhid Mekah. Maka pada ketika itu berlakulah pertembungan. Dia panggil bahasa kita, dia panggil sunnatut pertembungan di antara hak dengan batil. Jak mula, siapa lagi, siapa lagi kiamat, tak akan habis-habis. Karena itulah bila kita kata perjuangan, setiap orang mesti bersedia. Perjuangan zaman kita ini, bila mari kemerdekaan, mari orang putih, British. Kita negara kita, British. Negara Indonesia, Belanda. Holandi. Holandi, Belanda. Negara Arab setengah itu, Perancis. Macam-macam negara ada. Dia punya cabaran. Bila mari British, selain daripada dia ambil hasil masuk negeri kita yang ada di sini, gapo-gapo biji gapo-gapo dia getah dia ambil, yang pentingnya dia letak dalam kepala kita ni, dalam kepala anak-anak orang Islam, cedik-cedik, bijak-bijak, dia akan masuk dalam sekolah dia.
Macam nama-nama sekolah zaman dulu lah, kita pun tak sebut nama sekolah, kayaknya marah demo tak pasal. Nah. Ha, maka bila tahun 57 nak merdeka, orang putih dia sudah tengok ada watak-watak yang telah dilatih, tren kepala otak dia ni boleh menyambung sebahagian daripada kepahaman yang dibawa oleh penjajah. Itulah yang dipanggil al-ghazul fikri, serangan pemikiran. Ha, jadi kita kena tahu serangan pemikiran inilah yang menghuru-harakan kita. Bila British balik ke negara dia, maka naiklah anak-anak orang Islam, anak-anak orang Melayu yang telah dilatih oleh British. Arwah ayah kita ni rahimahullah taala, mungkin sebahagian kita dah kenal, sebahagian tak dah kenal sebab dia mati tahun 88. Masa tu YB umur berapa? Kalau dah dah jumpa pun, kalau kenal pun jumpa di masjid lah, dah moga dia rapat belakang. Oh ni anak Tima. Kemudian Allah irham Ustaz Ya. Ustaz Ya tu bila tu sekali ngayuh kan. Nah, Ustaz Alwar Ustaz Ya ni mati pula anak dia semalam. Kita doakanlah pada pagi Jumaat ni yang mulia ni supaya Allah Taala berikan kepada mereka semua apa ni arwah-arwah tukuraga kita yang meninggal, Allah Taala angkatkan darjat mereka, jadikan muka kubur mereka taman-taman syurga. Allah Taala angkat dengan darjat mereka dengan sebab doa anak-anak yang soleh yang masih hidup pagi petang siang malam. Doa ni kita kata insya-Allah Allah Taala cerahkan dada apa ni, cerahkan kubur mereka, lapangkan je dan bangkit bersama-sama kita nanti dalam syurga. Amin ya rabbal alamin. Jadi arwah ni balik. Dia kata aku ni duk ngaji Mekah pun negara merdeka dah. Klik. Balik-balik mari sini tengok. Dia kata orang putih yang tak ada. Tapi cara pemerintahan masih lagi gaya orang putih. Maka keluarlah pantun. Nah, pantun ni masyhur. Sejak mula lagi. Lepas ni kita duk ulang balik pantun. Dua rangkap pantun. Dia kata, harimau mati tinggal belang. Tulis pantun. Lepas ni kita nak suruh ulang balik. Tak boleh dia kena jawab. Pilih hadiah. Ha. Dah YB pun dah kira. Nah. Harimau mati tinggal belang. Orang putih lari. Tinggal undang-undang. Ia dia. Orang putih tak ada. Tapi undang-undang orang putih masih lagi dipakai sampai hari ini. 67 tahun. Orang putih masih lagi diguna. Perlembagaan di utara di atas. Quran kalau bercanggah perlembaga, maklum ni pun tak dipakai lagi. Dua ibu ni salah orang yang mengaji undang-undang dia tahu cerita. Nah, tengok baru ni berapa belakih kok mahkamah batal hak kita punya enakmen di Kelantan. Berapa belakih? 16 sesi itu bukannya hudud lagi tau. Oh, kalau sampai hudud pergi dunia. Kapal selai Israel mungkin mari. Kapal selai orang putih mari. Itu baru enakmen, kawalan sedikit ya. Oleh kerana bertangguh dengan perlembagaan, batal. Maknanya tak merdeka mana lagi tu. Apa dah? Patut yang pertama, orang putih lari tinggal undang-undang. Sekali lagi, harimau mati tinggal belang. Orang putih lari tinggal perasaan. Alah ni pakat perasaan jadi orang putih belakang buat kita. Betul tak? Oh, malah zaman kita ni, dia panggil zaman globalisasi, lagi kuat nak jadi orang putih. Itulah dia panggil. Orang putih nak suruh kita buat supaya dia buat. Dia nak suruh kita pakai supaya dia pakai. Dia nak suruh kita makan supaya dia makan. Lah ni, dah cuba orang lawak tu dalam gerai-gerai tu. Pulut daun kaunnya ada lah. Topak ada. Cebih belakang. Oh, lalu dekat kepala orang tua tengah jalan tu. Nah, oh. Kena kepala orang tua tu, abah beti. Mau nak beli berapa? Beli hot dog. Kita pun tak nak mikir. Nya makan, muka najis, muka lazah. Nah. Dia terjemah tak boleh. Kalau terjemah, beratlah dia. Kalau tak terjemah, boleh makan. Sedap? Eh? Hot dog. Aja terjemah. Boleh makan? Tapi hot dog boleh makan? Boleh lah. Ni lah dia panggil cerita putih. Dia nak suruh kita makan, suruh dia makan. Kita tahu bila mari isu Palestin hari dua ni. Tak. Bila mari isu Palestin hari umat Islam. Okay. Alhamdulillah setakat ni. Oh, bila. Tak ada suruh tengok. Hak perancai, hak nama-nama orang putih. Dia kena pekun dia. Mada. Tak ada. Negara kita aman. Orang yang sedih, cuma dia tak pergi beli. Tengok. Kau tu
Berapa syarikat telah mengisytiharkan rugi, berjuta-juta hak bilion rugi sebab umat Islam bersatu seluruh dunia kerana nak apa ni, solidariti tak atur dengan Palestin, tak boleh makan. Otor boleh rugi banyak dah. Jadi kita mengatakan bahawa kita ada kekuatan. Jiwa kita masih lagi merdeka. Walaupun perasaan orang putih masih lagi ada dalam jiwa sebahagian anak kita, tetapi kita masih ada. Kita percaya dengan pertolongan Allah Subhanahu Wa Taala, kita yakin. Walaupun apa yang jadi, kata di ahli falsafah, kita dirilah anak kita, merdekakan jiwa anak kita ini seperti ikan di air masin. Ikan duduk oleh laut. Bukan laut tapi tepi ni. No, laut hak dua malam naik motor buk pergi muka. Allahuakbar. Baru ni anak lagi Zairah sahabat saya. Dia pergi muka ikan, sewa buk. No, sempada yang biak ni. Siapa-siapa tengah buk, kena etek jantung. Allah Ta'ala panjang umur dia. Tak mati. Nak boleh ke siapa ke hospital darat ni 20 jam buk dalam. Nak ceritanya, laut tengah wala tu, wak naik ikan darat, kena berkarya ke tidak? Kau pakai makan gitu ya? Oh, nak makan ikan tawa, melihat kolam. Kau dalam sungai. Tak. Nak makan ikan masih, melihat laut. Mudah kayak gitu. Karya apa, kau tak jual. Maknanya walaupun dia ada laut dalam, ikan tu beranak situ, besar situ, cucu situ, wak naik darat, tak masih dia pasal apa. Kita hok telegok 2 bulan ni garak dah. Mepeh 2 hari penipan tu. Apa? Telai air laut nak kata mana. Ha. Maknanya kemerdekaan jiwa anak-anak dari sudut pendidikan inilah yang paling tentu kita kena jaga. Jaga. Jadi kita alhamdulillah walaupun kita hari ini bermula dengan sistem pendidikan kita panggil pasti. Pasti ini alhamdulillah anak tengok gi melawat, gi tengok ada setengah-setengah tempat tu kita gitu. Apa ni, jenguk tengok mana anak kita diajar daripada awal lagi tauhid kepada Allah SWT, kenal Allah, kenal Rasul, kenal apa ni benda yang halal haram, belajar ibadat. Kita kata satu kekuatan bagi kita sebab anak-anak ni mesti mula daripada bawah, mula daripada bawah. Sama juga waktu anak duduk Madinah tu, kita dah lah hatta anak dipasti. Dia dua orang dia masuk hal lain tu kecil. Metal pergi dua hari, hari yang kedua balik dia duduk hafal hadis. Ya ghulam inni u'allimuka kalimatin. Dia kata, hei anak, aku nak ajar kau. Nabi ajar Ibn Abbas kan, hei ghulam inni u'allimuka kalimat. Aku ajar kepada beberapa kalimat. Ihfazillah ayah. Dia duduk hafal. Pergi balik hafal tak kata esok hafal hadis lain. Kita kata ini dia panggil tasbitul aqidah, nak mantapkan aqidah anak-anak kita ni satu tunjang yang cukup kukuh dalam kepala anak-anak. Sebab itulah bila berlaku sepasana orang tengok ni, marilah satu-satu akta nak mari korek ya, pasti ambil bitih mana pondok, mari bitih mana dua jam ni mari nak korek. Kita kata Masya Allah Tabarakallah, kalau mari tak pakai Islam kita pandai juga kecek. Tapi mari anak-anak kita pula dengan bahasanya begitu. Sebab nak marah ke sistem pendidikan, kita kata inilah tonggak, inilah tunjang yang kita nak merdekakan jiwa anak-anak kita ni. Lepas pada ni kita tahu dia gimana. Masuk dalam sekolah. Bila sekolah mendengar, masuk mendengar. Lepas pada mendengar, masuk universiti. Kita tahu dia besar di mana. Maka kalaulah akidah tidak dimantapkan, tauhid tidak ditanam dengan menjadi tunjang dalam jiwa dia, itulah yang kita bimbang hari ini. Anak minggu lepas, hari Jumaat yang lepas, kita pergi ke negara sebelah, ke selatan Thai. Sahabat-sahabat kita di sana, dikata Ustaz Abu Anas, kami di sini alhamdulillah hidup dalam suasana aman damai, bebas. Nak semaya banyak mana pun semaya lah, nak puasa-puasa lah. Cuma dia beza buat dia. Nah, kadang-kadang ada orang puasa ikut Mekah, ada orang puasa ikut sini. Kita dia bebas sikit. Nak dakwah, dakwah lah. Nak gilah mana pun tak apa. Gapa dia mari pun tidak jadi masalah. Jangan kelahi. Tetapi dalam bab sekolah-sekolah agama, sekolah rakyat ni, dia tidak ada bantuan khusus daripada kerajaan. Jadi pasal tu dah, bila kita tak pergi, kita kata, aduk itu lu apa gitu. Nah, bila kita pergi, baru kita nampak pentingnya
kita di sini dia panggil ta'awun ataupun ta'atuf dengan sahabat-sahabat kita di sana, sebab dia kata kami nak didik anak-anak ni supaya membesar sebelum mereka duduk dalam sekolah-sekolah yang apa ni, sistem pendidikan dia panggil nasional, yang kebanyakannya orang-orang yang bukan Islam yang jadi guru. Jadi alhamdulillah para jemaah sekalian, itulah yang penting dalam hidup kita ni. Apa saja yang kita buat, kita kena letak depan mata kita agama. Apa saja yang kita kena buat, kita kena letak Allah Subhanahu Taala depan kita. Kadang-kadang bila kita semalam anak ceramah di koperasi kepada peniaga-peniaga, kita kata, saya cerita seorang orang kenal belakang sini, kita doa hari Jumaat ni Allah Taala angkat darjat dia, iaitulah Gemuluh Pak Cik Mak. Kenal tak kenal? Tu kedai dia bawah rumah, rumah Gemuluh, Gemuluh Mak ni, Pak Cik Mak ni. Dia kenal? Kau tak ada kenal malam? Eh sini, depan market ni, Pusaka Ahmadi. Dia lah di antara orang yang awal yang tutup kedai waktu azan. Baik, dia ingat dia. Pak Cik Mak ni dia ingat. Pak Cik Mak hidup pondok, dia mari pondok kita budak lagi. Dia mari duduk nukai rumah. Lepas tu dia ngaji-ngaji. Bila buat rumah tu, dia kata dia tak sirah kerja rumah letih dah tua. Dia nak jual kain pula. Dia awal lagi yang pertama, dia kata apa? Dia kata, Pak Cik ni, bila orang ber, Pak Cik akan tutup kedai, tepek tulisan itu, rehat, solat, dia pergi semayah di masjid. Sudah semayah balik. Orang tanya dia, Pak Cik, rugi lah aku ni. Nah, rugi mana? Eh, kalau orang mari kedai tutup, dia gila beli. Tapi kata-kata dia ni, kata-kata menunjukkan orang yang punya akidah, orang yang mempunyai, orang panggil pergantung yang Allah Ta'ala tinggi, dia kata apa? Kalau rezeki aku, dia tak akan lagi. Dan orang tahu dah waktu bayar dia tutup, orang nak beli kedai dia, naik pergi maya juga. Nah, sama-sama kita pergi majlis keren, kadang-kadang jumpa atas majlis, apa cik nak buka ni? Nak klik dia tu? Kita nak ambil bagian. Rezeki. Apa kalau tidak rezeki kita, tak pergi semaya pun orang tak beli juga. Nah. Oh, dia kata tak boleh. Kalau kita tutup, orang pergi beli kedai sebelah. Itulah dalam hadis Nabi kata, man taraka syai'an lillahi awadahu Allah. Dengan kata-kata hikmah ni, man taraka syai'an lillah awadahu Allah. Siapa dia tinggal satu benda yang apa saja benda, tak kepentingan dunia kau, kepentingan kedudukan kau, apa saja benda kita tinggal kerana Allah, awadahu Allah khairan minhu, Allah Taala akan ganti lebih baik daripada itu. Jadi tak salah kalau kita berhenti, contohnya semaya kita berhenti, kita tutup, ikutlah orang lain, kita tak paksa. Maknanya kalau kita buat begitu, tulis itu, rehat, solat, orang yang mari pun teringat, aku tak maya lagi. Jadi dia pergi semaya juga, tak jadi dakwah pada situ. Kita boleh pahala pula memperingatkan orang solat. Nah. Dan kalau rezeki kita, tak akan lari. Begitulah suasana yang berlaku. Punca jiwa tak merdeka peniaga-peniaga kita ni, dengar speaker belakang, dengar ke peniaga ni. Nah. Peniaga-peniaga kita ni, makcik-makcik aduk jual ke tak jual tu, dengar boleh. Di antara jiwa yang kita kena merdeka, iaitulah hadis Nabi SAW, Nabi kata, man kanatil akhirati hammahu ja'alallahu ghinahu fi qalbihi. Siapa dia letak depan mata dia ahli akhirat, Allah Ta'ala akan jadikan kaya dalam jiwa dia. Bila kita nak pergi jual, apa nak pergi nego, cari harta yang halal untuk nafkah kepada isteri, anak-anak, lebih pada tu nak infak bantuan sana sini. Nah, kita turun rumah boleh pahala dah. Allah Ta'ala jadikan dalam hati dia kaya, tidak tamak. Wa man kana til dunya hammahu, tapi kalau dunia yang dia kira, apa nak pergi nego, nak kaya. Nak sebutlah nama toke-toke besar atas dunia ni. Ha. Oi dia, sampai kita ni pelik-pelik. Jual sambal aku TikTok pun jadi jutawan. Kok jual bedak sejuk pun kaya. Tak. Kita tak jual ni tak boleh satu jawab dia. Ha. Jadi bila kita niat mari kerana dunia, Allah Ta'ala akan jadikan ja'alallahu faqrahu bain ain. Tuhan jadi letak mata dia tu mata fakir. Tengok orang deki belakok. Tengok kedai orang ni, orang masuk, kedai kita orang tak masuk. Amula deki tu. Rasa-rasanya ada barang tu. Ha, ada barang tu. Ada barang kah? Sudah.
pergi carilah dia. Cari Tok Bomo Ita tengok, "Eh, ada sungguh ni. Nyong apa mari hok sebelah." Ah, ah mula dah. Pada akhir sekali cari YB Helmi juga bagian ni. Anak sesama salah. Dia kata apa dah? Kita jangan retok so dalam hati kita tu. Terlalu nak ke dunia, menyebabkan hati kita jadi fakir. Sebab dia bila jadi fakir, yang pertama sekali, dia mula tengok dengan hasad. Tengok dengan hasad. Bila hasad, dia akan timbul perasaan marah. Bila marah, lagi cari. Tukar-tukar tilik, tukar-tukar ujung. Aku ni siapa buat ni? No, siapa ni kendal ni, orang tak masuk lah. Orang lalu saja tak tengok. Nak tengok mana dia? Nah, dia tak tanya khabar apa orang lalu atau berbagai, tak ada. Lah ni, satu benda yang berlaku ni, dia panggil viral. Bila kita jual, kita panggil kita upah orang mari, buat video, video TikTok. Kita tak sebut nama tak kira video marah dia deh. Mari video. Oh, makan ni sedap-sedap. Sekali ada orang ajak nah. Dia kata kedai tu suhu tu masuk dalam TikTok. Tunjuk gambar TikTok dia ni. Kata kita git. Kita ni jenis layak kalau orang ajak ni. Nah. Gi. Beli kuih kerah. Naik-naik antara kata-kata taubat ke tak mari depan. Bahasa Kelantan tu. Taubat tak mari tu. Pak TikTok, TikTok bayar saja. Itu punca sebenarnya. Kita buat benda tak sedap. Lepas tu nak suruh orang mari dua kali, tak akan mari. Lepas tu lah orang yang naik dengan viral ni. Nah, tak jadi. Lepas tu banyak tutup. Orang viral masa PKP pun lepas dia PKP. Lepas ni tanya mula, apa mana ada kedai tu? Mampu dia kata, pasal apa? Tak, orang pergi sekali, tak mari dah. Anak Rokmi sebuah kedai, muka dia besok pergi masjid, kita tolong. Nah, dekat Ayah Sintai Arab. Dua orang kita hantar lagi, dua-dua orang WhatsApp mari. Mana ni apa anak ni? Dia wajar tunggu, tak lapar cengok tak boleh makan. Kata buah lagi je, buat malu aku ya. Kita telur kepe kawan-kawan nak suruh laku kedai ni. Ani ni orang kita. Orang pergi bahan wajar tunggu. Dia terkala kelip, nah nak bersiap. Mana kata apa? Jadi tuan-tuan dan puan-puan ahli-ahli peniaga, kita merdekakan jiwa kita daripada dikongkong oleh perasaan, dikongkong oleh nafsu, supaya apa? Supaya kita niatlah kita nego ni kerana Allah, barulah jiwa kita jiwa merdeka insya-Allah, dan kita kuatkan mantapkan akidah anak-anak cucu kita dengan apa? Dengan tauhid kepada Allah Taala. Dengan pendidikan yang kasih sayang. Insya-Allah kita akan selamat. Bila kita selamat di dunia, kita akan aman di akhirat insya-Allah. Mudah-mudahan sedikit perkongsian tazkirah ringkas kita pada pagi ini ada manfaatnya kepada muslimat dan juga muslimin untuk perjalanan hidup kita yang seterusnya insya-Allah. Sekian, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.